Hello guys, welcome back to my channel. Para siapa yang baru sampai kat sini, aku nama aku Iman. Para siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ni aku nak buat review pasal semua orang suka, pasal sebuah barang yang semua orang suka, which is smartwatch guys. Smartwatch daripada Realme lagi sekali. Aku actually dah banyak review produk daripada Realme ni, daripada dia punya smartwatch, daripada dia punya smartphone, daripada dia punya AIoT punya produk, banyak lagi kan. Tapi video kali ni, yes, Realme bagi aku hantarkan aku lagi sebuah smartwatch. Nama dia Realme Tech Life Watch S100. So yang ni yang varian warna hitam punya lah. And apa yang mengejutkan aku kan, dia punya smartwatch ni, harga dia memang orang cakap underrated lah. Maksud aku underrated tu, dia punya harga tu just murah sahaja, tak lebih daripada RM200. Currently kan, sekarang ni, kalau kau tengok sekarang ni, dia punya harga live, harga dia kau boleh tengok kat sini, RM122 sahaja. Kalau kau nak beli, kau boleh tekan je link dekat description. First kan, aku dapat inform daripada Realme yang nak suruh aku review pasal this smartwatch kan. Aku rasa macam murah, mesti dia punya quality memang tak elok kan. Tapi aku dah pakai dah, aku dah try, and dari segi dia punya scrolling, kau tengok dia punya scrolling memang smooth, dia tak ada lagging. Aku tak tahu nak cakap apa. Dalam video ni aku akan review kat korang semua benda pasal apa yang ada dekat dia punya smartwatch ni daripada Realme. So ni dia punya kotak guys. Macam korang tengok lah, kotak dia kecil macam ni je. So kat sini dia dah ada gambar jam tu sendiri. And yang aku dapat ni yang variant warna hitam punya, dia punya strap warna hitam. Dekat atas ni dia tulis Realme Tech Life Watch S100. Dekat belah tepi ni dia ada tulis 24 sport mode. Dia ada 24 sport mode untuk korang semua. Lepas tu dia ada lebih daripada 100 stylish watch faces. And then dia punya bateri dia boleh tahan sampai 12 hari. 12 hari lebih ataupun kurang lah, based on usage korang. Lepas tu dekat belah satu lagi ni, dia punya screen. Dia punya screen ni size 4.3 cm ataupun 1.69 inci, large colour display. Lepas tu dia punya function, dia ada function skin temperature measurement and monitor. Dia boleh ambil suhu korang punya kulit ataupun suhu badan korang. And then yang ni yang common lah, semua smartwatch ada blood oxygen and heart rate monitor. So dekat bahagian belakang kotak, aku rasa tak ada apa kot yang aku nak bagi tahu kat korang, sebabnya aku akan review dalam video kali ni. So yeah, jom kita unboxing dia punya kotak ni. Tak buka lagi, ni baru first time nak buka. Let's go, aku akan tunjukkan dekat korang apa ada dekat dalam dia punya kotak ni. Okay, kita keluarkan dia, kita tengok kat bawah. Okay, kat bawah ada dia punya kertas-kertas ni and dia punya kabel sekali. So macam yang kau boleh tengok, dia punya charging kabel type A to magnetic macam ni. Dia ada dua pin macam ni. So ni adalah magnetik, dia akan melekat dekat bawah jam tu lah kalau korang nak charge. And this one dia punya documentation ataupun dia punya user manual. So korang kena download dia punya Realme Fit apps. Dia punya strap kan, aku boleh katakan dia punya strap ni tak adalah warna hitam sangat, dia kelabu yang gelap lah. And dia punya strap ni actually boleh buang, okay? Ni removable punya strap. So kalau korang nak tukar dia punya strap pun, aku rasa memang tak ada masalah. Senang je cara nak tukar, cara nak buang dia punya strap. Dekat sini dia ada tulis dia punya size. So kalau kau boleh tengok kat sini, dia punya size, okay, boleh tengok tak? Alright, 20mm, okay. So korang boleh tukar lah mana-mana strap yang size yang sama, which is yang 20mm ni, kau boleh tukar. Kau nak colour lain ke, kau nak design yang lain ke, walaupun bukan daripada Realme, kau boleh ambil juga strap yang size yang dia nyatakan kat situ tu. Okay, so ni dia punya smartwatch guys. Dia lebih kurang besar memory card sahaja. So nak bagi tahu kat korang yang dia punya size ni memang sangat-sangat kecil. Dekat tepi ni dia ada button on off kat sini, ataupun dia punya trigger button. And dekat belah kiri dia tak ada apa-apa, memang kosong. Dekat bahagian atas pun memang kosong, bawah pun kosong. Dekat bahagian belakang dia ada dia punya charging pogo pin ni. Yang ni untuk korang charge. So dia punya charger tadi tu, okay, ni kau just letak je kat sini. Okay, nampak? Dia magnetize. And dia punya magnetic boleh katakan kuat jugalah. Nampak? Dia boleh bergantung kat sini. Dia bergayut macam tu. And kita tengok dekat bahagian belakang lagi, dia ada sensor untuk ambil korang punya suhu badan. Dia ada sensor untuk ambil korang punya heart rate monitor and kesihatan-kesihatan korang lah. So without further ado, jom kita kita onkan dia. So just tekan je button kat sini lama-lama. Alright, dia akan keluar Realme Tech Life guys tu. Once kau onkan dia kan, dia terus keluarkan QR code ni untuk korang download dia punya application. Sama ada dua lah, sama ada korang nak scan dekat sini ataupun scan dekat dia punya user manual tadi. Korang boleh search for Realme Fit ataupun boleh scan je dia punya QR code tu untuk Android ataupun untuk iOS. Alright, kita download dulu, bagi dia masa untuk download dulu dia punya application ni. Okay, sekarang aku dah buka dia punya apps and sekarang ni aku nak pairkan ataupun aku nak bindkan dia punya smartwatch ni. So macam mana? Ada dua cara, sama ada kau nak tekan plus button ni and dia akan searching, ataupun lagi cepat kita tekan je dekat atas ni, dia ada logo scan kat sini. So kita tekan logo scan kat sini and then kita scan
QR code yang ada pada dia punya smartwatch ni. Alright. Okay, so biar aku restkan tangan aku dekat sini and kita akan tengok dia punya function. Apa function yang ada pada jam ni. Tapi sebelum tu, jom kita tengok dia punya luaran dulu. Dia punya interface dulu guys. Dia ada satu button je kat sini macam aku cakap tadi. Dia tak ada dial. So korang tak boleh nak pull. Dia tak ada yang bentuk macam bulat tu lah untuk korang pulas-pulas kan. Dia just ada button macam ni je. So aku lagi prefer yang ni sebabnya yang ni dia lagi slim. Kalau kau tap kat sini memang tak jadi apa. Kena tekan dia punya button ni and dia akan on. And kalau nak off balik, tekan lagi sekali. Dari segi dia punya resolution, dia menggunakan resolution 240x280 pixel. So memang kau boleh nampak jelas lah dari segi dia punya warna, dari segi dia punya detail. And dia tak boleh zoom lah, tapi kau boleh nampak lah. Kalau kau tengok dekat-dekat, memang kau boleh nampak dia punya detail tu. Memang tak ada pecah-pecah lah. And dia menggunakan screen TFT LCD dekat sini. So kau boleh nampak dengan clear dia punya colour tu. Kalau kau scroll daripada atas ke bawah kan, dia akan bawakan kepada notification. So macam sekarang ni aku baru je pair dengan aku punya smartphone. So tak ada notification lagi yang masuk. And kalau kita scroll daripada bawah ke atas pula, dia akan bawakan kepada body temperature. Dia ada workout, dia ada activity record, heart rate, lepas tu dia ada oksigen dalam darah, dia ada activity, sleep, notification, weather, breathing, music, alarm, timer. And actually ada banyak lagi ha? Kalau boleh baca sendiri. Find my phone pun ada. And dia boleh trigger untuk kamera juga. So kalau korang nak snap gambar ke, kau boleh control dia punya shutter dekat korang punya smartwatch ni. Okay, sekarang kita dah buka kamera. Kita nak cuba snap dengan menggunakan smartwatch ni. Boleh ke? 1, 2, 3. Oh, boleh. Okay, intelligent. Okay, 1, 2, 3. Okay, so kalau korang nak selfie duduk jauh pun, kau boleh tekan kat sini je dia punya shutter and phone korang akan ambil gambar. Nice. Kalau kita scroll ke kiri, dia akan bawakan kepada short notification ataupun short setting lah kat sini. So kita back balik, kita akan scroll ke kanan pula. Bila kita scroll ke kanan, dia akan keluarkan dia punya detail-detail untuk korang punya kesihatan. Macam korang punya step, korang punya kalori and berapa minit dah korang bersukan apa semua kan. Lepas tu dia ada juga body temperature. So dekat sini korang kena tunggu dalam 15 second untuk dia detect korang punya body temperature. And apa yang aku suka kat sini kan, dia bukan detect korang punya suhu kulit tau. Dia boleh detect dua terus, suhu kulit and suhu badan korang. So suhu badan dalam badan korang and suhu badan dekat luar. So dekat sini korang boleh tengok dia punya skin temperature 34.4 and dia punya body temperature 36.4. Dia boleh detect dua, korang punya kulit and korang punya suhu badan betul. So ni lah korang punya body temperature 36.4. Lepas tu dia ada sleep. Ni sleep aku baru pakai, dia tak ada keluar apa-apa lagi. Lepas tu korang punya nadi, dia boleh monitor 24 jam juga. Okay, dia ada music juga. Sekarang ni dah connect dah. And kalau aku pausekan dia, dia akan pause. Kalau aku play, dia akan play kat sini. So kalau kita next, dia boleh next juga. So kau boleh monitor ataupun kau boleh adjust kau punya music dekat kau punya smartwatch sahaja. Kalau kau nak bersukan ke apa, senanglah. Kau tak perlu nak pegang kau punya smartphone. Jom kita tengok dekat workout ni, dia ada outdoor run, dia ada cycle, lepas tu dia ada jump rope, badminton, table tennis ni which is ping pong, tennis, lepas tu mountain hike, outdoor walk, basketball, soccer, baseball, volleyball, cricket. Okay, actually memang ada banyak. So jom kita tengok heart rate pula. Okay, heart rate sekarang ni 104 BPM. Maybe aku dah berdiri lama sangat kot. So dia punya heart rate tu dah jadi tinggi sikit. And kalau kau nak tengok lagi detail kan, heart rate kau ni normal ke tak, kau tekan je kat sini and dia akan keluar kat sini. Yang kalau warna merah ni dia macam resting state, lepas tu kalau warna biru ni dia macam relax, warna hijau dia fat burning, and warna kuning tu dia cardio rate. So korang boleh tengok lah macam extreme sport rate ni dia warna merah gelap macam ni, and kalau resting dia merah macam tu. Kat graf ni kalau kau boleh tengok, okay, kalau kau boleh tengok dekat graf ni dia ada warna merah and warna biru dekat situ. So aku boleh identify lah kalau warna biru tu apa. Warna biru tu relax. So senang untuk korang nak monitor. Lepas tu dia ada SPO2, korang punya kandungan oksigen dalam darah korang. So korang kena stay dalam 1 minit maybe lebih kurang situ untuk dia ambilkan detail-detail korang punya darah. Okay, sekarang dia dah keluar dah 99%, 97, 98. Please remain still. So agak lama lah dia nak measure dengan tepat sebabnya dia suruh tunggu dalam 1 minit. Tapi dia punya roughly dah ada keluar dah kat situ. Okay, 99% aku punya blood oxygen. Kita nak tengok dari segi dia punya watch face and dia punya apps. So dekat sini yang dah di install dia punya watch face, dia ada berapa? Jom kita tengok. 1, 2, 3.
Okey, dia ada 3 sahaja. Tapi kalau kau nak banyak lagi kan, sebab dekat kotak dia ni dia cakap ada 110 jenis stylish wash faces kan kat sini kan, banyaknya. Dia ada dekat dia punya app. So, jom kita buka dia punya apps. Okey, dekat sini pun ada banyak benda yang kau boleh setting. Contohnya macam reminder untuk minum air dia ada kat sini. Lepas tu reminder untuk korang berdiri, ada banyak benda. Actually aku takkan pergi one by one. Kita pergi dekat dia punya dashboard. So, dekat dia punya dashboard ni kau boleh tengok dia ada banyak jenis wash faces yang kau boleh pilih. And macam aku cakap tadi lah, dia ada 110 lebih wash faces yang dia ada. So kau boleh pilih je nak yang mana satu. Contohnya kita ambil yang macam ni. Okay, kita ambil yang ni. Synchronize. So kita tekan je synchronize kan, dia akan automatically synchronize nanti. Dia akan downloading. And kau boleh nampak kat sini, dia ada percentage kat sini. So kau boleh tunggu je until 100%. And dia akan ubah dia punya wash faces tu. Okay, nice, cool. Tapi korang boleh juga custom dial. Ha, kat sini korang boleh custom. Contohnya kalau macam aku nak letak gambar aku sendiri kat sini pun, boleh juga kita ambil kat sini. Okay, kita pilih. Kita nak warna apa. Contohnya aku nak warna putih. Lepas tu kita pilih gambar apa. Just pick a random photo lah eh. Kita ambil gambar ni. So, dia akan display kat sini. Kalau kau macam dah okay, kau boleh tekan synchronize. Okay, sekarang ni dah ada dah dekat sini. And then sini ada banyak lagi yang kau boleh buat dengan dia punya apps ni. So korang kena explore sendiri, ada banyak benda. So memang aku highly recommend untuk korang dapatkan this smartwatch. So apa yang aku boleh conclude kan, dia punya price range dia memang kena dengan dia punya quality. Dari segi dia punya brightness memang sangat-sangat terang, and dia punya sensor memang sangat-sangat accurate. And dari segi dia punya pixel pun, dia ada pixel yang cakap resolution yang tinggi. And dia punya capacity battery memang sangat-sangat tahan lama. Depends on penggunaan korang lah. Kalau korang guna macam korang sentiasa guna untuk monitor korang punya heart rate, ataupun korang selalu guna untuk bersukan, maybe dia less than 12 hari. And dia punya charger pun dia ada magnetik, so memang tak ada masalah. Kalau kau nak charge pun, dia boleh charge dalam kurang daripada 2 jam lah. Function lain kan yang tak ada ataupun yang jarang ada dekat smartwatch, which is monitor korang punya suhu badan. And apa yang aku suka kat sini, dia bukan boleh monitor aku punya suhu kulit tau, tapi yang ni dia boleh monitor suhu kulit and suhu badan. Maksud suhu badan tu, which is suhu dalaman korang. And then dari segi dia punya wash faces, aku rasa aku tak terguna semua, sebabnya dia ada lebih daripada 100 wash faces ataupun 110 lebih wash faces yang ada pada dia punya apps tu. And apa yang aku suka, dia boleh guna untuk semua sistem, sama ada kau guna Android ataupun iOS. Macam aku guna iOS, so aku still boleh guna lagi smartwatch daripada Realme ni. And dari segi dia punya waterproof, kalau kau nak kena peluh ke, nak kena hujan ke, kau nak basuh tangan ke, kena air ke, tak ada masalah lagi, sebab dia ada waterproof IP68. So waterproof IP68 ni tak ada masalah lah, kecuali kalau kau nak bawa pergi menyelam yang dalam laut tu, maybe dia boleh rosak lah dia punya smartwatch ni. Tapi overall memang tak ada masalah. Aku memang suka dari segi dia punya design. Cumanya maybe dari segi dia punya bezel kot. Dari segi dia punya bezel ataupun dia punya bingkai tu nampak macam, sorry ada reflection, nampak macam tebal sikit lah. Tapi tak ada masalah bagi aku. Bagi aku memang aku suka. So tu je guys, aku rasa untuk video review kali ni pasal smartwatch Realme Tech Life Watch S100 daripada Realme. So thank you so much. See you guys in the next video. Bye.